Halo guys, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa, kita akan mau review gaji para YouTubers. Kali ini channel YouTube yang bernama Baji.vlog. Langsung saja kita ke website Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya Baji.vlog telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 2457 video. Jumlah subscribernya untuk sementara 156.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 57.923.823. Country atau negaranya ialah ID atau Indonesia dengan tipe channelnya People. Baji.vlog bergabung dengan YouTube pertanggal 25 Desember tahun 2017. Sudah mendapat total grade B dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 254.597. Subscriber ranking atau peringkat pada subscribernya ke 2.751. Video view ranking atau peringkat pada penayangan videonya ke 148.133. Country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke 1.272. People rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 1.585. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sama dengan 781.544, naik 57,9% jika dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir, channel YouTube-nya mengumpulkan subscriber sebanyak 1.000 subscriber, menurun 75% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Rata-rata penambahan subscriber hariannya 34 subscriber dan mingguannya 238 subscriber. Dan rata-rata pendapatan hariannya 7 US dollar dan mingguan 46 US dollar. Berapakah perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihat di datanya. Perkiraan penghasilannya per bulan terendah 195 US dollar hingga tertingginya per bulan 3.100 US dollar. Dan per tahun terendahnya 2.300 US dollar hingga tertingginya per tahun diperkirakan 37.500 US dollar. Langsung saja kita mau lihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.036 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan mengkonversi estimasi pendapatannya per bulan dan per tahun yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya yang biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 195 US dollar jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.036 harga dolar hari ini sama dengan 2.932.020 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita lihat lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 2.300 US dollar jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.036 sama dengan 34.582.800 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Baji.vlog. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.